Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah ayin nikahu lita ikin ay muhtajin liwat i wa inis tagola bil ibadati qadirin ala mu'natin min mahrin wa kiswatin pasli tamkini wa nafaqati yaumihi. Sunnah nikah bagi lelaki taik, yaitu yang telah memerlukan bersetubuh, sekalipun dia itu tertekan dengan melakukan ibadah, yang mampu memikul biaya untuk mahar dan untuk pakaian semusim takin, yaitu semusim panas dingin yang ia mendapat tamkin di sana. Tamkin yang dimaksudkan di sini adalah suatu kondisi yang membuat dirinya sunnah bernikah dan untuk nafkah sehari semalam, itu yang dinamakan tamkin. Jadi sunnah nikah bagi lelaki yang taik, yaitu taik itu laki-laki yang membutuhkan untuk berjima atau wati, sekalipun ia tertekan atau istagol bil ibadah, katungkul dengan melaksanakan ibadah. Qadirin, yaitu yang mampu. Ala mu'natin min mahrin, untuk mengadakan atau membayar mahar, dan mampu mengadakan kiswah, yaitu pakaian, makanan dan lain sebagainya. Di sini wa nafaqati yaumihi, yaitu nafkah sehari semalam. Maka bagi laki-laki yang sudah mampu mengadakan mahar, kiswah, pakaian dan lain sebagainya, nafkah untuk sehari semalam itu sunat hukumnya. Lil akhbaris sabitati fi sunani wa qad auradat jumlatan minha. Itu semua karena berdasarkan pada dalil-dalil dalam sunnah Nabi. Telah kami kemukakan banyak-banyak diantaranya, yaitu di dalam suatu kitab. Menurut musannif sudah diterangkan di dalam kitab Ihkamil Ahkamin Nikah. Walima fihi min hibtidin wa baqa'in nasli. Juga karena dengan nikah berarti memelihara agama dan kelanggengan keturunan. Jadi karena nikah itu pertama menjaga agama dan kedua menjaga keturunan agar tambah banyak keturunannya. Wa amma sa'ikul azizu anil mu'an fal aula lahu tarkuhu wa kasru hajatihi bisaumin la bidawai. Mengenai orang taik yang tidak mempunyai biaya untuk tersebut di atas untuk menikah, yang lebih utama adalah jangan menikah dahulu dan memotong gejolak seksualnya dengan cara berpuasa, bukan menggunakan obat-obatan. Musannif di sini menerangkan lagi, ketika si laki-laki itu laki-laki taik tetapi dia tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak adanya biaya,
maka yang lebih utama untuk laki-laki itu adalah tidak nikah, tetapi waqasru hajatihi bisaum, memotong gejolak rasa seksualnya dengan melaksanakan saum sunnah. La bidawai, bukan dengan memakan atau menggunakan obat-obatan. Wa kuriha li ajizin anil mu'ani ghairi ta'ikin wa yajibu bin nadri haisu nudiba. Makruh hukumnya nikah bagi orang tidak ta'ik dan tidak mempunyai biaya. Nikah yang sunnah dilakukan menjadi wajib karena dinazarkan. Wa kuriha li ajizin, dimakruhkan bagi orang taik tetapi dia tidak mempunyai biaya sama sekali. Wa yajibu binadrin, dan wajib nikah itu ketika dia bernadar untuk menikah. Hai sunudiba, menjadi wajib karena dinadarkan. Nikah yang sunnah dilakukan, tetapi nikah yang sunnah itu bila sudah dinadarkan, hukumnya menjadi wajib. Wajibnya karena dinadarkan. Wallahu a'lam bishawab.